Itu sama kayak Shotman kan, ngambil jurusan hukum. Iya, dia cuma sementara jadi pelawak sambil mikirin milih jaksa atau jadi hukum. Berhenti gimana sih, Mak? Aku disuruh berhenti-berhenti begitu. Bapak kau tak suka kalau jadi pelawak, Mak. Terus kenapa kerjanya Bapak ngelawak, Mak? Maksudmu? Itu, ngatur-ngatur orang kayak gitu. Lucu kan bikin ketawa. Kata bapakmu, kalau kau melawan terus, gak boleh kau pulang. Bukan, lucu kali kan? Macam anak kecil diancam-ancam. Jangan-jangan nih, Mak, bakat ngelawak aku keturunan dari bapak, Mak. Masih, Pak. Mau Batak, mau Sunda, sama-sama manusia, Pak. Kau itu anak pertama, kau yang melanjutkan marga, kau yang melanjutkan adat. Gimana mau tanggung jawab kalau istrimu tidak tahu adat, Mang? Gimana, Lai, janda yang kemarin, Lai? Dapatnya, Lai? Janda yang mana, lah? Yang itu, loh. Yang itu yang rumah di sebelah. Jangan lalai, nanti ibu negara marah. Telepon dia, ibu negaranya. Iya kayaknya, Lek. Iya, Mak. Iya, Mak. Sudah, Lai. Ibu negara dan telepon ini. Udah kelihatan, Lek. Ya udahlah. Kirim salam sama ibu negara kita itu ya. Siap, Lai. Gimana ya, Lek, kita itu? Katanya udah ditelepon ibu negara cepat kali kan? Iya, baru jam segini. Zaman sudah canggih, tapi orang ini belum. Duluan ya, Lek. Oke, Lek. Hati-hati, Lek. Aduh. Aduh, ya, emang kayak gini lah ya yang udah punya istri ini. Awak jomblo yang setiap hari. Gimana, Mak? Sudah kehubungi anak-anakku soal opungmu itu? Udah aku suruh si Sarma buat ngubungin, tapi tetap gak mau pulang mereka. Gimana dia ini? Padahal aku sendiri, mamaku sendiri loh dia. Kita pura-pura berantem, pasti mereka nanti pulang. Kalau mereka tahu kalau bapak dan mamanya mau cerai, pasti mereka bakal pulang. Kamu, Pak? Katanya kau rindu, mau gak kau ketemu anak-anak? Tugas mama cuma ikutin apa yang aku suruh. Kalau ketahuan, kau yang bertanggung jawab, aku gak ikut-ikutan. Masih hidup kau rupanya, aku kira sudah mati. Apa ya kau pakai lucu? Yang lucu itu mamamu kau jam segini. Emang dari dulu kau sudah gila. Kau yang gila. Pak, Nak, aku izin ya. Mau berangkat, aku terlambat. Kau pulang makali ngamuknya. Harusnya kau langsung minta cerai. Ya masa langsung? Harus ribut dulu lah. Kan tadi sudah kau ajak ribut. Tiap hari juga kita berantem, tapi gak pernah tuh aku minta cerai. Pantai Sarma biasa saja, sudah sering dia dengan kita berantem. Makanya, gak bisa kita tiba-tiba cerai. Harus emosi dulu aku. Emang apaan sih bikin kau emosi? Pulang tengah malam dari lapor. Ma. Gila kau, ngapain kau pulang? Kau yang gila. Kan sudah aku bilang, kalau lewat dari jam 12 malam, gak boleh kau pulang. Gak boleh pulang, ini kan rumah aku juga. Rumahmu. Ini juga rumahku, Kak. Kalau kau mau tinggal di sini, ikuti aturanku. Rumahmu, saya dedikasikan rumah ini atas nama aku, Kak. Kalau kau gak mau diatur, hidup sendirilah. Ya sudah, aku bisa hidup sendiri. Apa maksudmu? Kau mau cerai? Kalau iya, kenapa? Ya sudah, ceraikan aku. Sarma! Bilang ke abang ademu, kalau mama dan papanya mau cerai. Cepat! Halo. Bang, Dek, mama dan mama berantem dan mama minta cerai. Serius ya kau? Serius lah, ngapain aku bohong? Ya benar, mana ada mama mau cerai? Kalian masih kayak gini masih tidak mau pulang. Kalian asik dengan hidup kalian sendiri aja. Sudah tidak sayang keluarga. Gimana lagi, Dek? Abang ini kerjanya banyak kali di sini, Dek. Pulang sebentar aja loh, Bang. Ini tentang keluarga kita loh. Mau kemana, Mak?
Sudah gak berharga lagi aku di sini. Abang, Dek, mau pergi dari rumah. Aduh, aduh, capek kali aku pulang kampung kayak gini lah. Urusan mama ini, aduh, aduh. Udah mana ninggalin kerjaan lagi di sana. Banyak kerjaanku, Bang, di sana, Bang. Kok kira kau saja punya kerjaan banyak? Aku juga tinggalkan banyak tugas-tugas kantorku di sana. Eh, Abang, Dek, udah sampai kalian. Sini aku bawakan. Ya? Aduh, udah pulang ini kita ini, Dek. Kayak gimana kabar mama, Dek? Gimana perjalanan tadi, Bang? Stres Abang mikirin perjalanan, Dek. Bang, kabar bang, sehat bang? Sehat, kabar gimana? Ya kayak gitulah kerjaan bang. Mak, gimana kabarmu mak? Baik mak, gimana kabar kalian? Gimana kabar mak? Baik-baik aja yang kami di sana, cuman karena kerjaan aja ya. Jadi gimana pak? Gimana apanya? Bapak tahu lah kita kumpul di sini karena apa. Jadi kita selesaikan malam ini, Pak. Selesaikan kayak mana? Emang masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai ngomong buat cerai? Kali lah, Pak, mau sampai cerai. Minta maaf lah sama Mama. Kok jadi aku yang minta maaf? Bapak nggak mau cerai kan, Pak? Ya enggak lah. Malu kita pakai acara cerai-ceraian. Hanya minta maaf lah, Pak. Bilanglah sama mamamu, kan dia yang minta cerai. Cerita lah, Ma. Apa masalahnya, Ma? Banyak sekali masalahnya. Mama. Sedang apa kau di sini? Tidak ada apa-apa, Bang. Lagi ada masalah? Maaf ya, Dek. Karena masalah ini kita belum sempat ngobrol. Tidak apa-apa, Bang. Aku tidak lagi ada masalah, kok. Jadi gimana? Kita ikuti teman Bapak sama Mama. Sudah, cerai saja. Sudah, cerai saja. Kalau memang itu keputusan Bapak sama Mama, kami sekalian izin pulang. Sekarang gantian Bapak yang bahas kalian. Berani kalian semua menghiraukan Bapak. Kalian sudah Bapak besarkan dan sekolahkan kalian. Ini balasan kalian semua pada Bapak. Kalian gak anggap Bapak ada. Jawab kalian semua. Berani kalian menghiraukan Bapak. Ini hidup aku, Pak. Biarkan aku pilih apa yang ingin ku pilih. Urus aja hidup Bapak sendiri. Hidup Bapak ya kalian. Kalian membuat Bapak bahagia. Tapi cara Bapak, maunya Bapak, itu gak bisa bikin kita semua bahagia, Pak. Sekarang kalian sudah melawan ya. Sudah merasa benar kalian semua. Kau pikir kau gak merasa benar sendiri? Terus anak-anakmu belajar siapa? Diam kau, Mak. Selama ini aku sudah diam. Kuturuti apa maumu. Apa-apa kau putuskan sendiri. Aku diam. Kau jauhkan aku dari anak-anakmu. Aku diam. Kau suruh aku berbohong pada anak-anakmu. Kuturuti kau. Sekarang kau yang diam. Bohong. Iya, Mak. Bohong apa, Mak? Bapakmu menyuruhku untuk berpura-pura cerai. Biar kalian mau pulang, asal kau tahu, Pak, masalah cerai emang pura-pura, tapi alasanku mau cerai bukan pura-pura. Kakak tahu soal ini. Kakak tahu mama sama bapak itu bohong. Tega kau bohongi kami, Kak. Kalau mereka nggak diginiin, mereka nggak akan pulang. Mama bilang, anak perempuan harus nurut kan, Mak? Anak perempuan tidak boleh melawan, kan? Kalau saja kalian jadi anak perempuan di keluarga ini bermasalah, kalian tahu, aku dan Mama tidak pernah ribut. Aku tidak pernah melawan Bapak. Aku tidak ribut, kalian yang ribut. Kau tahu, kakakmu ini keterima sekolah, masak di Bali. Tapi kata Bapak, carilah kerja yang jelas. Jangan kayak si Gabe, ku buang mimpiku, Dek. Bapak, kalau aku ke Bali, yang mengurus Mama dan Bapak siapa? Si Sahat nggak mau pulang kan kau, Dek?
pernah bilang, jangan lupa memikirkan diriku sendiri kan? Gitu kan yang abang bilang. Sekarang aku tanya, gimana kalau aku memikirkan diriku sendiri? Siapa yang mikirin mama dan bapak, bang? Madomu, ayo kita pulang. Gak bisa. Kenapa, Mak? Aku lagi makan. Tunggulah selesai makan. Makan apa, Mama? Mama masak mie gomak. Yang masak siapa, Mak? Mama. Maulah, Mak. Masuk apa? Gak kuracun itu. Kalau gak percaya, kusuruh gak berdoakan. Ayo, Pak. Biar kudoakan makan kita.